Fasil pengen menghabisi Islam. Ini sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan. Tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram? Apalagi itu orang NU itu ya, PP-PP NU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib, termasuk saudara saya Yahya Saquf membenci habaib. Na'udzubillah min dzalik. Itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur. Bahkan anak-anak santri Sarang, artinya alumni Sarang, kiai atau santri, tapi membela-bela rezim ini, kebablasan liberal, kebablasan, entah karena iming-imingan atau memang sudah makan banyak haram, itu uang haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.